Hari ini pun kita membawakan sahabat mereka yang saya percaya lebih kenal dan juga mungkin banyak kenangan manis untuk dikongsikan. Tapi kita nak dalam mungkin nuansa yang berbeza sebagai persahabatan dan perjuangan harus diteruskan. Baik. Dan kita cukup berbangga kita bersama dengan mereka ini. Pastinya membawa pengalaman yang cukup besar dalam industri tanah air, seni, muzik. Dan kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini iaitu kumpulan Wings yang berada bersama kita. Boleh kita bagi tepukan kepada mereka. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Kita bawa Dato' Awi, kemudian Idri Hashim, Black, Abang Syam, Eddy semua. Okay, hari ini itulah minta maaf lagi berkongsi sesuatu tadi. Tapi itulah kita pun harus teruskan juga apa yang ingin kita perjuangkan. Baik, Dato' Awi, sihat ya? Ramai yang bertanya. Bawa sini alhamdulillah. Boleh. Insya Allah segar. Cuma sedih dengan kehilangan sahabat. Dan saya nak beritahu satu, abang punya tarikan Majlis Aura tu masih kuat. Sebab di depan ni budak umur 20 tapi bila nampak Awi tadi ramai yang menjerit. Walaupun mereka mungkin tak membesar. Dia nampak Usin. Usin. Karakternya. Baik, difahamkan Wings akan buat showcase nanti. Kami akan adakan persembahan pada 6 hari bulan Oktober ni di Hard Rock Cafe. Okay. Kita punya persembahan lebih kurang dalam 1 jam setengah straight tanpa henti. Dan kita menjemputlah semua. Nak jemput pun tak boleh, tiket dah habis. Sold out tiket dah habis. Baik, sebenarnya bulan Oktober ni macam bulan Awi. Tragedi Oktober lah apa lagi. Okey, baik. Macam mana persediaan mungkin lelaki yang lain, Adrian by Adrian macam mana? Mungkin dari segi latihan yang dibuat ya. Okey, sekarang ni kita orang semua tengah dalam sesi latihan yang intensif lah. Memang siang pagi petang siang malam memang kat studio je. Arrangement yang kita buat memang segar. Tukar banyak macam ni. Tak, sangat kita kali ni kita stick tu banyak original, just nak kita nak kasi nostalgic factor untuk show kali ni. Baik. Semua orang sih puas hatinya. Insya-Allah. Okey, kita juga nak menjemput jika ada persoalan ataupun rakan-rakan kita yang ingin berkomunikasi secara langsung bersama dengan kumpulan Wings yang akan bawakan di studio pada pagi ini. Adik-adik yang lahir tahun berapa lahir? 2009. Tahun. Ini dah 20 tahun. 99. Tapi saya percaya kalian mesti tahu juga kan lagu Kepala Wings. Masa zaman sejati tu dia orang belum lahir sebenarnya. Okey, baik, ada soalan tak kepada ahli Kepala Wings? Tadi menjerit kan? Ini masa nak tanyalah. Okey. Cik tanya. Berbaju kuning. Namanya siapa? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Nama-nama. Namanya siapa nama-nama? Dia tak nak jawab soalan saya. Nama saya Adik. Adik. Satu soalan? Ya. Betul. Memang Adik soalan. Adik dua. Seperti kita tahu, Kepala Wings sudah daripada dulu sekarang masih lagi terkenal. Ya. Jadi apakah nasihat daripada Kepala Wings untuk band-band baru yang nak naik ni? Nasihat untuk jadi seperti Kepala Wings. Adik pada band ke? Tak ada. InsyaAllah. Kalau Kepala Wings, apa lagu favorit? Apa? Lagu favorit Kepala Wings. Sabila kan? Isabella. Dah. Pancing. Kenapa? Dia dengar mata tu. Tenang. Okey, apa dia? Okay. Apa? Nampak betul bohong. Rashidah Utama. Rashidah Utama. Dah tu dah pancing dia tu ikut. Mungkin nasihatlah Abang Black, nasihatnya kepada generasi muda ni. Okey. Bersih. Okey. Untuk menjadi pemuzik yang berjaya dan untuk mendapatkan grup yang mantap, saya rasa perlu lakukan macam kami lah. Macam kami, first of all is kita punya bonding, kita punya keakrapan, brotherhood kita amat rapat. Pasal kita ni banyak spend time kat studio, so masa kita spend tu lebih pada grup daripada keluarga sendiri. Kena rajinlah. Practice. Okey. Jadi itulah dia sebab kita tengok macam grup legenda ni yang antara betul-betul yang ketara ialah tentang keakraban dan persahabatan ya. Saya sebelum saya tambah. Ya, sila. Untuk
jadi untuk maintain untuk sustain dalam industri ke atau untuk jangan ingat industri nyanyian atau hiburan ini sebagai satu hobi. Kadang-kadang dengar tu oh hobi aku menyanyi hobi. Okay. Ini bukan hobi, ini kerjaya. Ini kerjaya bila kita ada kerjaya, kita respect dengan kerjaya kita, kita ikhlas dengan kerjaya kita, kita buat sesungguh hati, dia akan pergi dengan smooth, dengan okey sebab kita ikhlas. Kalau kita menganggap ini sebagai satu hobi, dia akan datang dan pergi. Hobi boleh bertukar ganti. Tapi kerjaya ni kalau kita minat, kita ikhlas, dia fokus, dia boleh pergi. Dan satu lagi kena respect sama satu sama lain. Betul. Respect tu penting. Tu yang membawakan bonding tu. Baik, kita ada pemanggil. Ya. Ini rakan tugas dekat ni. Ya, dia minat lagu di Bayang Awan. Okey. Dia teka je. Okey, Nazarudin di talian. Terima kasih. Cik Nazarudin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Fitri, Fariha dan Miswan? Ya. Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Dah sihat eh? Sihat dah. Lama tak bersama dalam sama anda bertiga. Betul lah dia. Okey, baik. Soalan kepada mana-mana anggota kumpulan Wings boleh pilih. Okey, terima kasih. Kepada Dato' Awi. Assalamualaikum. Apa khabar Dato' Awi? Waalaikumsalam. Sihat. Alhamdulillah. Wah, saya dengar Dato' Awi showcase ya? Ya, ya. Di Harap. Dato' Awi boleh? Ya, di Harap. Dato' Awi boleh cerita berapa lagu akan Dato' Awi buat? Adakah lagu ni tanpa henti ataupun secara medley kepada penonton-penonton yang akan datang ni? Soalan satu soalannya. Ya. Kami Wings akan menyampaikan lebih kurang 16 buah lagu. Okay. Wow. Tanpa henti di Hard Rock Cafe nanti insya-Allah datang tonton tapi tiket dah habis. Sorry. Berapa seat dia yang boleh? Dia tak ada seat. Tak ada. Dia semua meja semua dong. Tiket berapa sebenarnya yang di tiket printed dalam 700. Wow. Tiket. So tiket tu habis tapi dia orang akan buka untuk walk in dalam lebih kurang 100 tiket. Untuk sempitkan lagi dalam 800. Tu tak tahulah macam mana. Insya-Allah. Cik Zordian, terima kasih. Dah. Okey dah. Tak sempat lagi dua orang punya Abang Idi dan Syam. Okey, baik. Untuk latihan yang panjang kan? Apa yang perlu ada sebagai seorang pemuzik ni? Sebab kita pun tak pasti sama ada mungkin ada seorang yang menjadi nadi yang menggerakkan tu latihan yang panjang sebenarnya. Kesihatan lah. Okay. So bila macam Datuk cakap, bila kita main muzik ni kita berikan komitmen yang sepenuhnya. Okay. So inilah tugasan kita yang buat. So sebab itu kita boleh bertahan sampai sekarang. So kita komit dengan kerja. So time practice semua mesti ada, semua datang punctual. Dan semua dengar lagu, semua tahu part. So lagu 16 tapi rasanya orang akan minta lebih kan? Sebenarnya kita paling susah nak pilih lagu bila masa tiap-tiap kali show. So macam mana proses pemilihan tu? Proses memang bergaduh. Oh, bergaduh? Siapa yang menang? Siapa yang menang? Lalu Datuk lah. Kami memang problem pilih lagu daripada setiap show semua. Lagu terlalu banyak. Ya. Lagu terlalu banyak dan sampai peringkat kita hari ini di showcase ini, kami minta sayap-sayap Wing tolong untuk memilih lagu untuk kita perform. Pilihlah lagu apa pun. Kita akan sampaikan insya-Allah. So dia orang at least 80% daripada apa yang dia orang pilih itu kita mainkan. Kita nyanyikan. Ataupun kalian ada macam okey, to be fair, setiap seorang anggota pilih satu lagu. Tak ada. Oh, tak ada. Tak boleh buat decision. Tak boleh. Jadi yang ada lah 16 lagu tu dah ada lah. Dah. Yang ni dah yang kita dah putus set Wing tolong pilihkan. Okay. Dia minta kepada semua ahli klub set Wing untuk pilihkan lagu dan kita pilih, kita buat susunan dia. Struktur list lagu tu. Okay. Kita pilih. Okay. Dan ada yang tak kena kita masukkan yang lain. Maknanya 80 ke 90% semua dipilih oleh set Wings. Saya nak tanya satu soalan, seorang dia anggota tak bercakap. Dia memang tak boleh bercakap. Tak boleh. Ada pemanggil. Ada pemanggil. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syari Maya ke? Ya, Syari Maya. Oh, Syari. Okey. Silakan Syari. Ya. Suara Syari macam bernafas dalam lumpur lah. Okey, silakan soalannya. Salam semua untuk kumpulan Wing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, untuk Datuk Ami. Masya Allah, Fatubal. Ini apa showcase di KL di Hard Rock. Okay. Any special artist, guest artist, maybe you panggil somebody to highlight in your concert, a showcase, or maybe Joe Wing.
Tawa pula dia. Kau maybe sindir ke pun ni? Tak, ha? Maksud saya tu ada special undangan artis on your showcase nanti. Oh, okay. Yeah, special undangan je kami je. Oh. Ah, itu yang specialnya. Yang lain tak ada. Okay. Terima kasih, Sherry. Ya, okey, baik. Ada lagi adik-adik yang lahir tahun 99, silakan. Soalan kepada kumpulan Wings. Okey. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nazatul. Saya nak tanya, since 1985 kumpulan Widi tubuh kan? Macam mana you guys boleh still together sampai sekarang? Yang seperti mana tadi yang kita cakap itulah. Keikhlasan itu penting. Satu lagi, kena anggap ini kerjaya, bukan hobi. Separuh daripada kita ni selalu mengingatkan, macam contohnya orang-orang yang selalu saya hadap lah. Kadang-kadang kita pergi majlis tertentu, dia suka-suka, nyanyilah. Dia tak tahu nyanyian itu kerjaya. Okay. Nyanyian itu mendatangkan gaji kepada kita. Nyanyian itu yang menampung hidup kita. Okay. Tapi dia orang suka macam, alah satu dua lagu nyanyilah. Faham tak? Dia nampak macam ini sebagai satu hobi kepada seorang penyanyi itu. Bukan. Ini kerjaya kami. Kerjaya mereka main music. Jadi itu adalah eksklusif diri, macam prestige lah kan. Untuk diri, untuk kita simpan kepada satu konsert ataupun satu persembahan yang berbayar. Yang untuk kita survive dalam hidup ataupun untuk kita menampung hidup. Jadi kena anggap ini sebagai satu kerjaya, bukan hobi. Dan baru kita boleh respect dengan kerjaya ini, dan kita akan jaga kerjaya ini sebaik-baiknya, seperti mana kita menjaga, macam you all menjaga kerjaya anda lah. Kita kena jaga prestige, kita kena jaga tu semua, disiplin semua kena jaga, dan barulah boleh orang melihat kita di satu peringkat ke peringkat yang terbaik. InsyaAllah. Ada tak nak minta belanja lagu, tapi tak jadilah, tak apalah. Jangan. Okey, ada tak kat sini yang namanya Wati? Wati ya. Di Ambang ada ke? Di Ambang sore ada. Ada soalan lagi kabarnya? Siapa? Silakan. Okey. Okey, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Abdul Faidi. Saya nak tanya soalan yang agak simple. Nak tanya siapa? Tanya Abang Wee. Oh, okey. Saya nak tanya soalan simple je. Setiap lagu Abang tu kan, macam lagu Penjara Janji kan. Adakah lagu itu macam mencorakkan hidup Abang sendiri? Maksudnya, Abang nukilan-nukilan lirik tu, adakah daripada Abang sendiri ataupun mempunyai maksud dia sendiri? Pengalaman sendiri ke? Okay. Dia Uncle. Sebaiknya dia panggil Abang. Dia panggil Pakcik lagi nanya. Dah okey. Tidak semua lagu yang kita sampaikan mengenai diri kita. Di antaranya ada pencipta lirik dan pencipta lagu. So pencipta lirik tu mungkin dia menceritakan tentang kejadian diri dia ataupun diri orang lain ataupun kejadian alam. Dan ada juga lirik menceritakan tentang Tuhan. Kecintaan kita dengan Yang Maha Esa. Cuma di dalam penulisan ini dia berbunga-bunga dan ada yang boleh faham, ada yang tidak boleh faham. Contoh kalau orang melihat atau mendengar lagu Sayap Ilusi yang kami sampaikan. Itu terang-terang dalam tu tulisan Sayap Ilusi je, kita dah tak tahu itu bercerita tentang Tuhan atau cerita tentang apa. Tapi kalau kita menghafal ataupun meneliti lirik tu, dia berkisahkan tentang cinta kita kepada Tuhan. Biar orang anggap kita gila kan, kerana kita cinta kepada Allah. Itu dia. Dia tidak semua menceritakan tentang diri kita, apa yang berlaku. Buat apa nak cerita tentang diri kita? Malulah. Cerita pasal alam sekitar, cerita pasal kejadian semasa. Banyak lagi mesej. Banyak mesej yang tertentu yang boleh kita sampaikan melalui. Seolah-olah berdakwah lah. Ada yang berhutang belum cakap lagi? Soalan yang ditujukan. Sebab tadi betul-betul ke tak ni? Soalan. Sebab tadi Dato' Awi cakap kan bagaimana kita perlu hormat menghormati. Sebab kita tahu bahawa Wings namanya cukup besar, cukup gah kan. Jadi, saya nak tanya, sebagai anggota lah satu kumpulan, satu keluarga, bagaimana sebenarnya nak menjaga image nama itu sendiri? Maknanya kalian ada 5 orang, kalau seorang buat hal, dah busuk nama ni. Jadi bagaimana untuk menjaga itu? Jawab. Saya baru join, so saya tak tahu. Kena tanya orang lama. Kena juga. Jawapan
Selamat. Ini mungkin perspektif yang masih yang antara yang baru kan. Ha. Nak menjaga imej yang dah lama. Ha. Dia sebenarnya dia ni yang tua dalam kumpulan. Dia paling lama dengan penubuhan ni kami berdua daripada sama sekolah. Ha. Ha. Tapi dia yang paling diam sekali. Ha. Pagi ni kita minta suruh dia cakap. Boleh tak? Boleh. Boleh. Eksklusif. Silakan. Tak boleh cakap. Betul. Sambunglah. Apa soalan tu? Apa soalan tadi? Itu biasa saya nak jawab. Untuk menjaga sebab nama Wings kan kita tahu itu memang namanya cukup besar. Peminat pun bukan, maknanya bukan pada zaman kami saja, pada zaman kami tetapi generasi baru pun dah mengenalinya. Okay. Nak menjaga nama baik Wings tu sebab kadang ada 5 orang. Okey, so far alhamdulillah 35 tahun kita menghadapi segala onak ranjau dan sebagainya lah daripada tahun 85 sampailah ke tahun 2019 ni, tahun depan dah cukup 35 tahun. Ini satu masa yang panjang yang macam mana kita boleh menjaga nama ini sebaik mungkin. Ini salah satunya daripada hasil kerja yang baik. Percubaan-percubaan yang kami lakukan di dengan orkestra, dengan silat, dengan apa segala benda yang orang tak terfikir, orang tak buat, kita buat. Jadi secara tidak langsungnya orang melihat akan kebolehan Wings ni. Kebolehan ini yang menjadi bualan di luar sana, bukan karakter. Kami tidak pernah berpura-pura. So sepanjang kami berkawan ni, bersahabat daripada dulu sampai sekarang, ikhlas. Kita akan buat apa saja, nak makan tepi jalan ke, nak pergi kedai mamak lepak tepi jalan ke, kita akan buat. Kita tidak berpura-pura. Kita bukan hipokritnya kepala. Bila kita hipokrit, banyak benda yang kita terpaksa nak kena susun atur yang bukan diri kita. Ada soalan terakhir yang dia nak tanya lagi ni. Sila pada Shah Alam. Assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Okey, baik, soalannya silakan. Okey, saya kan Sila pada Shah Alam. Okey, saya nak tanya macam mana you all boleh untuk mencapai kata sepakat buat sesuatu keputusan, sebab dalam ahli ni, dalam band ni ada banyak idea dengan pendapat kan. Macam mana you also nak capai dalam kata sepakat, okay, itu satu. And then second, macam mana you all bagi komitmen you all dalam band, sebab ada setengah band dia tak boleh nak bagi komitmen dia. Macam ada latihan malam ni dia ada komitmen lain, contoh ada ahli keluarga lah, anak-anak tuition lah semua, macam tu lah. Okay. Maksudnya you all boleh bagi komitmen yang sepenuhnya. Baik. Okay, Sheila. Terima kasih. Dua soalan diberikan. Soalan pertama mungkin Abang Adria Hashim. Soalan pertama macam mana tadi? Mencapai kata sepakat. Kata sepakat. Macam tadi kan gaduh pilih lagu. Gaduh ke tak? Oh, sebenarnya kalau kita gaduh pun gaduh tu benda positif lah. Untuk kebaikan semua lah. Kalau kita gaduh macam pemilihan lagu, arrangement, kita gaduh. Because kita banyak idea. Idea memang banyak. Semua-semua orang ada idea. Dan bila kita gaduh tu, kita it going to be worth it untuk Wings lah. Okey. Nak ajar datang pun tiket dah habis kan? Tengok kat luar lah. Kat luar? Ini nak beritahu je lah ni, 6 hari bulan ni lah. Wings akan lakukan showcase mereka pada 6 Oktober di Hard Rock Cafe. Okey, lambang prestige. Pada mereka yang nak beli tiket. Moga lepas ni ada konsert yang besar pula, insyaAllah. Kita doakan. InsyaAllah kita tengah mengusahakan untuk Wings Festival next year. InsyaAllah. Untuk Jubilee Intan, 35 tahun Wings. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Kesemuanya terima kasih banyak. Terima kasih kerana ada jawapan juga. Pantun. Dia boleh bagi pantun. Boleh pantun. Terima kasih. Wings. Satu penghormatan kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga kepada adik-adik kita yang bersama kami di studio. Terima kasih. Terima kasih kerana menemani kami di sini. Yang mana minat Sabella tadi? Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Esok dengan topik kadang-kadang jarang-jarang di Malaysia hari ini. Assalamualaikum.